Oke, okay, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai kuliah. Hari ini saya akan coba agak lain sedikit. Jadi kita kuliah tentang data science ya, big data dan sebagainya. Uh, untuk mahasiswa yang di TTS, tolong ujiannya dikerjain. Belum ada yang ngerjain ujian sama sekali. <laughs> oh, kecuali uh, Gultom, Wahyu Gultom. Dia nilainya bagus banget. Oke, okay. Buat yang lain, silakan kerjakan ujiannya, jangan ditunda ke akhir semester. Biasanya bisa mabok tuh kalau ditunda ke akhir semester. Oke. Okay. Buat yang belum enroll, tolong kasih tahu teman-temannya buat enroll. Karena nanti nilainya jelek. Buat yang di YouTube, kuliah ini bisa diakses di website ini. Coba saya klik. Ini ada website, opencourseitts.ac.id uh, Silahkan bikin account di situ dan Anda bisa akses juga kuliahnya yang sama. Sama persis ini kuliahnya, nggak ada bedanya sama yang ada di ITTS. Jadi ini sama persis. Eh beda dikit sih, cuma beda satu modul aja. Oke, okay, saya akan uh, rubah kuliahnya ini sekarang. Oke, okay. uh, coba ini kemarin kita sudah menjelaskan di pertemuan pertama tentang konsep data science segala macam. Kemudian dua pertemuan sebelum ini saya sudah menerangkan tentang contoh-contoh teknik melakukan data mining. Di sini data mining, saya akan loncat ke ini visualisasi saya loncat. Nanti bisa balik lagi, tapi ini sementara saya loncat karena ini enggak nggak fatal. Yang akan eh sorry sorry ini fatal. Ini bukan visualisasi. Ini data, bagaimana kita mengolah data. Jadi, ini cukup fatal, dan ini akan saya coba bahas, terutama bagaimana membaca file Excel. Jadi, datanya bisa berbentuk file Excel, dan itu yang akan kita olah. Oke, okay. datanya sendiri bisa diambil di oh, bukan di sini, berarti di atas. Ini dia, eh, nah, ini. ada beberapa tempat data buat belajar, ada uci edu, ada Edinburgh, ada kegel, oh, belum dimasukin kegel ya? Oke, jadi ada, ada beberapa tempat yang leg legendaris buat, tempat-tempat legendaris buat cari data buat dicoba ya. Oke, saya akan masuk. Ih, ini komputer saya langsung lemot banget nih. Eh parah parah banget ini saya masuk dulu example. Masuk. oke ya nah buat yang anda buat jadi saya akan coba ngobrol-ngobrol soal data di sini intinya kita harus cari data buat belajar atau kalau kita udah punya data lebih enak cuman kalau belum punya data eh, parah banget ini mudah-mudahan suaranya oke, okay ya. Ini di-zoom, di, di zoom. oh, suaranya kecil banget, Oh, langsung kecilin lagi. Gimana caranya? Bisa di-lock, nggak? Ya, eh, zoom tuh bisa di-set, kalau nggak salah, zoom. coba ini saya gedein suara semua ya suara saya masukin maksimumin semua nih cek tes satu dua tiga mudah-mudahan lebih bagus ini turun sendiri setelah selalu turun sendiri ke uh, payah Uts, jangan eh, susah udah mudah-mudahan suaranya bagus lah <laughs> stres uh, oke okay. Uh, kita akan lihat data-data ini dan kita lihat bentuk datanya seperti apa dan bagaimana caranya kita merubah data ini supaya bisa dibaca di orange. Kira-kira itu ya. Ini pop mama ini parah banget sih nggak bisa dimatiin eh, parah. Oke, saya akan uh, masuk ke linknya. Ini Uci Edu. Kemudian ini adalah Edinburgh. Uh, ini parah dataset-datasetnya, parah banget. Kalau yang mau lebih enak kegel, kegel.com. Jadi ada banyak website di internet yang nyimpen dataset buat belajar. Oke, okay. uh, silahkan dipakai. Kalau Indonesia mungkin bisa kita lihat kayaknya sekarang udah mulai bisa, kemarin parah banget. Data.go.id. Jadi ini adalah tempat-tempat datanya. Datanya berbentuk file Excel. Oh, ini juga Open Data Jakarta lebih oke daripada data.go.id. Data.go.id punyanya Bapenas. Sekarang dulunya KSP Kantor Staf Presiden. Kemudian dipindah ke Bapenas. Waktu dipindah ke Bapenas nggak sebagus di Kantor Staf Presiden. Kalau yang ini punyanya Jakarta. Nah, ini yang Jakarta oke. Okay. Jakarta recommended banget eh, datanya bagus, bisa di-download. Dia punya sampel banyak, bisa dipakai buat mainan. Eh, Data.go.id kayaknya belum sebagus yang Jakarta, kayaknya sih. Eh, ini dibuang aja. Kegel barangkali yang termasuk yang legend di sini. Ini Kegel, susah banget nih. Ini Kegel, legend. Eh, kita bisa nyari data macam-macam. Oh, harus register pakai Google ya. ya udah tapi intinya kita perlu data excel aja sih. Kalau mau jadi taktiknya adalah kita ambil data excel, cari data yang jumlahnya sedikit aja buat nyoba-nyoba aja algoritma yang kita pakai jalan apa enggak segala macam. Jangan pakai data gede. Pasti tewas data gede. Terus yang ini adalah Edinburgh. datanya oke okay juga, oke okay banget. Kemudian yang ini adalah UCI. machine learning repository. Jadi banyak data-data yang buat percobaan ini. Oke. Okay? Uh, kita akan coba cari ya. Ini cari, cari aja, cari sederhana. Dan ini ada data Jakarta aja ya. Ada COVID, ada kependudukan, ada kesehatan, ada keuangan, ada lingkungan hidup. Terserah mau yang mana. Uh, mungkin yang lagi rame COVID kita klik aja. Ini saya saya nggak tahu juga apakah bisa menarik atau enggak. Tapi di sini yang saya akan lakukan adalah bagaimana caranya kita bisa merubah data ini supaya bisa dibaca sama Orange intinya itu aja datanya berupa, bisa berupa CSV bisa berupa file Excel bisa CSV bisa file Excel dua-duanya sah cuman kalau mau enak saya biasanya makainya file Excel <laughs> oke okay. uh, ini mah data saya nggak tahu datanya berbentuk kayak gimana ya oke okay. ini coba ya ini Uh, kalau kita ngambil data yang ada di kepala kita, sederhana banget. Mana yang uh, jadi fitur, mana yang jadi kategori atau klasifikasi fitur klasifikasi gitu? Oke, okay. nah di sini ada tanggal itu nggak bisa dipakai, uh, bisa, tapi dia fitur sifatnya. Kode kelurahan mungkin bisa, tapi tergantung fitur yang dipakai. Ini maksudnya yang bisa dipakai kategori, ya. Jadi, waktu kita ngelihat data pertama kali yang kita lihat adalah mana yang bisa kita jadikan kategori. Oke, okay. dosis, jumlah vaksin, ini kayaknya fitur semua kategorinya. Apa ya, bingung nih, kayak gini. Oke, okay, kategorinya bingung. Kalau kayak gini, bingung karena fiturnya sama semua. Jadi waktu kita ngelihat data kita harus visualisasi. Oke, okay, ini fiturnya kayaknya sama semua. Uh, fiturnya seperti apa untuk kategori apa? Jadi dalam dalam kepala kita udah mulai mikir kayak gitu waktu kita ngelihat data. Dari namanya aja kode, kode, kode kelurahan kan nggak ada urusannya sama itu ya, sama sama kategori sih sebenarnya. Ini susahnya. Bentar, saya cari yang gampang-gampang aja ya. <laughs> Kalau nggak susah. Kalau kalau ini harus mikirnya lebih lebih panjang soalnya kita cari yang mikirnya nggak terlalu panjang lah e, coba kesehatan kesehatan data penyebab kematian ibu di provinsi DKI ini kayaknya keren ini kayaknya keren oke okay. data penyebab kematian ibu di provinsi DKI ini kayaknya keren coba kita lihat fiturnya apa aja e, nah ini ada kabupaten kota ada diagnosis ada jumlah ini kayaknya menarik nih, oke, okay. kayaknya menarik sih, oke, okay. oke, okay, ini kayaknya menarik. Kita bisa download nggak? Oh, ini per tahun, 2016, 2018, 2019, 2015, 2020, 2017. Jadi kita bisa apa? Menganalisa uh, timeline juga ya. Jadi pergeserannya seperti apa? Oke, okay. datanya sederhana aja. Datanya cuma kayak gini aja, eh, kabupaten kota, kota administrasi, kemudian sebab penyakit dan jumlah kasus. Yang jadi eh, menarik adalah kita bisa melihat nanti diagnosa penyebab penyakit dan hubungannya dengan eh, apa eh, lokasi. Oke, okay. karena ini dua bisa ber satu sama tiga bisa berhubungan dan ini jumlah penyakit bisa make bisa jadi klasifikasinya sih. Oke. penyakit ini adanya di yang gede ada di mana gitu ya. Ini susah-susah gampang nih kayaknya sih. Oke. Kita akan coba download pagi telat sehingga sih. Kita bisa download. Oke, saya ini download 2016 ya. Kelihatan sih? Kelihatan. Oke. Coba saya lihat di YouTube dulu ya. Ini ada pertanyaan. Bagaimana caranya daftar kuliah di TTS? Bagaimana langkah untuk dapat beasiswa? Oke. Ini ada pertanyaan ini saya jawab dulu ya. Untuk kuliah di TTS bisa daftar di pmb.itts.ac.id. Saya ulang lagi, pmb.itts.ac.id. Itu daftar. Kalau nggak mau beasiswa, bisa bayar bulanan. Kalau nggak mau beasiswa. Oke. Okay. Kondisinya sekarang beasiswa hanya untuk mahasiswa, untuk yang baru lulus, ya dua tahun ke belakang lah. Jadi lulusnya baru dua tahun terakhir, satu tahun atau dua tahun terakhir lah baru lulus. Itu masih ada beasiswa, cuman data beasiswanya 150 orang, enggak tahu udah kepakai berapa, itu aja sih. Oke, okay. silahkan daftar. Nah sekarang saya balik lagi ke sini, mana tadi? Datanya udah di-download. Nih, oke, okay. saya akan okein. Okay. Dia akan masuknya, ini dia datanya. Jadi ini, nah ini ada ada jumlah, ada kabupaten kota, ada diagnosa. Oke, okay. kita harus pikir keras nih, mana yang enaknya jadi klasifikasi. Oke, okay. sebenarnya ini susah-susah gampang, <guluh> gampang ini. Rada-rada susah-susah gampang ini. Jumlah kematian ibu, jumlah eh, lahir. Waduh, ini bikin datanya. Rese ini dia bikinnya ke bawah. Aduh, 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 sebetulnya kalau kita perhatikan baik-baik ya. Nah, ini yang jadi masalah besar dari orang-orang yang bikin data ini. Kalau kita lihat bumil. Angkanya di sini, di sini ada bumi lagi diulang. Di sini, bumi lagi diulang. Bumi lagi, Ini Berarti kita harus kerja keras untuk merubah data ini supaya lebih gampang buat dideteksi sama orange. Oke, jadi kalau saya punya data seperti ini yang saya lakukan adalah kira-kira gini. Ini, Bentar. ini saya pindahin sih sebenarnya supaya ada di sebelah sini. Jadi, ini ada di sini nih: bulin nifas bulin tuh apa? Ibu lincah ya. Ini saya pindahin ke sini nih. Waduh, ini kerja keras ini lah. Males banget eh. Nifas. Nah, di sini angkanya 487. Ini angka ini dipindahin ke sini. Jadi ini pindahin ke bawah sini. Jadi si bumil jadi klasifikasi, terus angkanya dipindahin ke sini. Dan ini ini ngerendeng ke arah sana. Ah, susah datanya. Ya udah. E, jadi ini kerja keras, bisa diolah, cuma datanya harus kerja keras dulu ya. Coba kita lihat data yang lain dulu. Ada yang lebih gampang nggak ngolahnya. ini masalah besar dalam mengolah data ya, karena kita harus berpikiran mana yang jadi apa sih namanya? Mana yang jadi fitur, mana yang jadi klasifikasi. Oke, sekarang saya akan masuk ke sini eh, uh, mana tadi? Oke. Okay. Coba kita lihat lagi data set yang ada. sorry, ini. Oke, okay. saya back dulu. Ternyata penyebab kematian ibu ini parah. Coba kita masuk ke COVID ya. Tadi ada COVID soalnya, saya penasaran aja. Bisa diproses, tapi ini kerja keras buat ngerubah data sih sebenarnya. Datanya harus dirubah. Ini jumlah vaksinasi lansia menurut Ruahan di Provinsi DKI 2021. Coba. Oke, okay. saya akan ini. Kok banyak sih? Okay. Nih, lihat. Kita lihat lagi datanya. Wah dia cuma ini doang, susah. Ini jumlah vaksin doang dan dosis satu, ada dosis lain lagi nggak? Gila nih data per kecamatan loh, per kelurahan cuma dosisnya satu. Paling yang kita bisa lakukan kalau kita bisa, ini kan ada tanggal di sini nih, tanggal. Ini 2021, paling kalau mau kita bisa bikin eh, uh, per ini tren ya. Jadi kita harus eh, uh, ngelihat ini, ini sebagai jumlah vaksin sebagai sumbu X, dan waktu sebagai sumbu eh, sorry sorry vaksin sebagai sumbu y jadi ini sumbu y-nya vaksin sumbu x-nya adalah waktu bisa juga sumbu x-nya nanti waktu plus lokasi bisa jadi waktu plus lokasi kita bisa ngelihat tren sih sebenarnya cuman konsekuensinya saya harus menggabungkan beberapa file ini kan filenya file 2021. Nanti ada file 2020 atau bulan apa, bulan apa, bulan apa. Semua file itu akan digabungkan. Kemudian kita bisa melihat uh, Y ini uh, vaksin sebagai sumbu X, eh sumbu Y. Kemudian sumbu X-nya adalah waktu atau dengan ini ya waktu dan uh, lokasi. Uh, Coba ini kerja keras banget. Jadi nggak rekomend lagi. <laughs> Oke, okay, saya kasih lihat yang 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 gampang aja lah ya. Saya akan kasih lihat yang gampang. Uh, tapi ini saya nggak akan ngambil data. Soalnya kalau saya ngambil data dari sumber-sumber data seperti ini, ternyata kita harus kerja keras untuk merubah datanya supaya bisa dianalisa. Uh, dan ini yang yang dilakukan juga sama teman-teman di Tempo di Satu Indonesia Award. Saya akan masuk ke sini. Ini Tempo Satu Indonesia Award. Oke. Okay. Oke, okay. jadi teman-teman Tempo di Satu Indonesia Award mereka sudah ngumpulin data selama sekitar 11-12 tahun uh, tulisan ini dapat nilai berapa, tulisan ini dapat nilai berapa. Jadi ini pemenang-pemenang yang memperoleh Satu Indonesia Award, ini adalah yang memperoleh foto-foto ini kalau nggak salah tahun 2021, tahun kemarin. Oke, okay. uh, dan untuk bisa dapat ini kita baru buka. Jadi kalau Anda melihat teman Anda yang umurnya tiga, di bawah 35 tahun dan inspiratif, silakan dimasukin uh, untuk diusulkan untuk menerima Satu Indonesia Award. Hadiahnya uh, sedang, lumayan, sekitar 65 juta rupiah. Di, bisa dimasukkan, diajukan, dapat hadiah 65 juta rupiah kalau keterima. Nah prosesnya adalah waktu kita daftar, di sini ada daftar, Satu Indonesia Award ini saya klik, anda bisa bikin account nanti akun pakai Google, Google atau apa gitu kalau nggak salah. Nanti bisa daftar, masukin tulisan tentang orang yang diusulkan itu. Nah dari tulisan itu akan dinilai sama juri. Oke, okay. jadi diusulkan untuk uh, terima uh, award, nanti dinilai sama juri. Ini ada mana nih? Harus masuk dulu ya? Masuk saya bisa masuk ya? Harus daftar dulu sih, kalau nggak salah pakai email atau apalah. Nah, kalau udah bisa masuk, lelah sih ya. Aduh, oh masuk dengan Google aja ya, masuk dengan Google aja biar nggak pusing kepala. Nah, Anda bisa masukin tuh tulisannya tentang uh, si orang yang diusulkan. Nah, ini ngomong sama Google, rupanya ini gampang jadi. Jadi nggak usah bikin account, langsung pakai Google aja, langsung kita masuk, nanti bikin tulisan. Nah, nanti tulisan ini akan dinilai dan kita sudah punya arsip e, tulisan selama, saya pakai Google yang ini aja, kita sudah punya arsip selama 11 atau 12 tahun. Jadi ada arsip tulisan selama 11-12 tahun e, dan kita bisa melakukan penilaian dari tulisan yang masuk E, mengacu ke arsip yang sudah ada, jadi kalau tulisan seperti anak, apa dapat nilai seperti apa? Kira-kira kayak gitu. Jadi, logikanya cuma seperti itu ya. Jadi, tulisan yang masuk akan dapat nilai kira-kira. Kalau tulisan seperti dapat nilai berapa sih? Gitu. Tapi itu hanya di proses seleksi awal aja ya. Nanti, proses kedua, ketiga, keempat, sampai final itu manusia. Proses yang awal aja yang dibantu komputer, soalnya. Uh, proses yang benarnya manusia sih sebenarnya. Manusia lebih pintar daripada komputer. Cuman buat menseleksi dari 10.000 menjadi sekitar uh, 20-an itu harus komputer sih. Soalnya berat banget kalau orang. Nah ini saya masuk. Uh, ada yang buat ininya sih? Kok oh, forum? Berserta. Pokoknya ada menu buat ngupload lah ini mas sebenarnya. Masuk sini kali ya. Oh ini mah kurang kerjaan. Ya silakan masuk menu satu dulu, nanti masukin. Nah sekarang bentuknya seperti apa makhluk ini, ini gede banget soalnya saya coba cari yang kecilan aja. Ini ada siap biasanya siap Nih uh, filenya seperti ini. 2021 ini motif oh. tar ini saya mau ngasih lihat file aja ya file inputnya seperti apa oke ini saya akan ambil saya akan ambil sembarangan ini sembarangan saya ambil ya ini saya ambil sembarangan. Oke, okay. oke, okay. ini saya save dulu biar kelihatan gampang. Save as ini buat belajar aja ya. Dokumen ono ITTS, saya masukin ITTS ya. FKH, ini saya masukin ke folder ya. Mana ITTS? Ini dia. Uh, saya bikin folder lagi lah. Eh, sorry salah. Saya masuk ke kuliah dulu. Big data. Oke. Okay. Ini. Contoh. Satu. Indonesia Award. Oke. Jadi filenya Excel. Filenya berbentuk Excel aja. Mudah-mudahan udah benar Oh, salah. Oke. Oke. Sekarang saya akan buang. Kalau anda perhatikan baik-baik, ini datanya berbentuk teks ya datanya bukan bukan angka. Eh, M dan dandan Jangan. Ini buang benar. Ini buang. Delete. Ya. Oke, okay. jadi saya punya data seperti ini nah kalau diperhatikan ini tulisan datanya tulisan jadi data bukan angka ya data tulisan dan bentuknya file Excel jangan khawatir ini, ini saya geser dulu ini satu file cuman saya bikin ini sih biar saya bisa misahin antara ini dan nilai tulisan sama nilai oke sip ini saya geser bisa kelihatan sekarang lebih enak oke ini udah enak lihatnya jadi di sebelah kiri ini ada tulisan oke ada bidang apa, ada summary, ada motivasi, ada tingkat kesulitan obstacle, ada outcome, outreach, sustainable. Bentuknya tulisan, kagak ada angkanya. Semua tulisan, kemudian yang di sebelah kanan ini adalah nilainya. Nilainya dia. Untuk tulisan ini nilainya 6,1. Tulisannya seperti ini nilainya 7. Tulisan ini 5,8. Tulisan ini 7,4. Nilai ini dapat dari mana? Nilai ini dapatnya dari arsip penilaian penilaian dari juri-juri selama 12 tahun. Jadi selama 12 tahun kalau ada tulisan ini juri rata-rata akan menilainya berapa? Kalau ada tulisan ini juri akan rata-rata nilainya berapa? Tulisan seperti ini juri rata-rata nilainya berapa? Jadi bentuknya seperti ini. Jadi tulisan dan nilai. Oke, ini saya gede dikit biar ada, ada enak lihatnya. Oke nah oke okay. bisa kelihatan nah kalau kita perhatikan yang di atas e, nama dari kolom tadi ada bidang ada summary ini kalau dilihat ini tulisannya panjang sih sebenarnya tapi karena dimasukin di file Excel jadi jadi cuma satu kalimat doang padahal panjang ini sebenarnya tulisannya ini tulisan panjang-panjang ya oke okay. jadi ini tulisannya panjang banget dan ini ada nilai Oke. Okay. Nah, yang perlu perhatikan baik-baik adalah ada kode di sebelah tulisan ini adalah kodenya C kecil, C besar pagar. Sementara yang di sini nggak dikasih kode sama sekali. Yang kodenya cuma ada di sebelah kanan. Ini adalah klasifikasinya. Klasifikasi, klasifikasinya kebetulan berbentuk nilai. Dan nilainya bukan diskrit, nilainya continuous ya. 6, sekian, 75, 6, 5, 5, sekian, 8, sekian dan sebagainya. Jadi bentuknya angka di sini dan angkanya continuous. Oke, okay. uh, kita bisa rubah datanya. Misalnya kalau save. Oke, okay. sekarang saya akan bikin uh, save lagi, save as. Oke, okay. uh, training. Ini prosesnya gitu ya. Jadi saya kalau cara berpikirnya waktu kita melakukan analisa kita perlu data yang dipakai untuk dapetin model. Kalau tulisannya seperti ini hasilnya gimana sih? Tulisan seperti ini hasilnya seperti apa sih? Itu namanya training. Jadi model yang seperti itu namanya training. Oke. Okay. Jadi saya sudah bikin data ini saya udah copy ke training. Nah, kemudian kita pengen analisa kalau jadi kita harus ngetes algoritmanya kalau data seperti ini hasilnya seperti apa itu ya jadi data seperti apa hasilnya seperti apa untuk analisa untuk analisa nggak nggak usah semua training kita pakai ini kita buang aja sebagian besar jadi buat analisanya ini saya buang Ini delete save as sebelum sebelum kacau save as ini predik saya sengaja ngambil dari data, data yang sama ya dari data, data yang sama sebagian saya pakai buat training sebagian saya pakai buat predik sebetulnya di predik itu yang sumbu y-nya yang motif ini nggak perlu ada angkanya karena kita pengen prediksi Uh, dari kata-kata ini, dia dapat nilai berapa? Oke, okay. Kita pengen prediksi sih, sebenarnya cuman uh, angka tetap saya tinggal di sini. Biar nanti saya bisa ngecek hasil prediksi sama angka benernya, uh, sama atau enggak sih, seberapa jauh perbedaannya. Jadi, angka ini sebenarnya nggak perlu ada. Jadi, saya ulang lagi, cara berpikirnya adalah: jadi, kita punya data buat training. Datanya sepresisi mungkin, sebanyak mungkin kemungkinan itu masuk. Kemudian harus ada sebelah kanannya adalah eh, klasifikasinya apa? Kalau di sini kemudian klasifikasi angka. Klasifikasinya bisa apa aja ya, misalnya sebelah kanan ini misalnya eh, kita bisa klasifikasi misalnya, oh oke okay, ini berarti tulisan tentang eh, wirausaha. Ini tulisan tentang eh, ilmu pengetahuan. Ini tulisan tentang kesehatan. Ini tulisan tentang pendidikan. Ini, jadi ini bisa berbentuk kata-kata tulisan tentang apa? Bisa juga misalnya kata-katanya misalnya gini. Ini sentimennya positif. Ini sentimennya negatif. Ini sentimennya apa? Bisa. Bisa juga berupa angka. Misalnya kalau tulisan seperti ini menghasilkan uang berapa, iklan berapa rupiah. Jadi angka ini bisa berupa nilai, bisa berupa. Rupiah bisa berubah apa suka-suka ditaruh di sininya apa aja suka-suka, jelas -suka. ya. Dan kebayang. Jadi ini pelan, saya akan ulang-ulang prosesnya ya supaya anda kebayang ya. Jadi kalau kita balikin ke sini proses yang namanya data science ini ada di kuliah pertama sebenarnya. Cuman saya ulang aja biar ingat lagi, soalnya orang biasa kalau udah ngelewatin kuliahnya lupa udah gitu. Ini apa gitu. Jadi yang namanya data science sebetulnya memecahkan persamaan kayak gini. AX plus B sama dengan Y. Ini adalah persamaan yang diajarkan waktu Anda-Anda anda masih sekolah menengah atas, SMA. Kalau gurunya bener, soalnya republik ini kadang-kadang gurunya parah-parah juga. Jadi, persamaannya seperti ini. Nah, cuman bedanya sekarang, kalau kita lihat di datanya, ini datanya ini lagi. Ini adalah x yang segede ini, x. Jadi, x-nya berbentuk tulisan, y-nya berbentuk angka. Jadi, kalau kita balikin di sini, ini x-nya berbentuk tulisan, y-nya angka. Oke, okay. dan tadi, kalau ingat saya bisa buka data training. Ini dia training. Nah, ini kalau pas dibuka trainingnya banyak banget nih. Ini ada 100 190-an buat training. Oke, okay. saya punya training data sekitar 90-an, data dari angka ada angka 678 ada angka yang jahat banget ya. Soalnya angka jahat banget ada di delete. Soalnya ada ada file yang angkanya jahat. Uh, ini kebetulan angkanya baik, tidak ada angka 1 sama tiga, yang ada angka lima, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan lah kira-kira di atas lima semua. Oke, jadi tidak ada angka satu dua. Tapi sebenarnya di file yang benarnya ada yang angkanya satu dua sih, jangan khawatir. Oke, okay. jadi dari angka ini, ini X bidang summary motif out, out, obstacle outcome outreach sustainable ini X semua. Saya geser dulu biar biar enak lihatnya. Ini saya geser lagi lah biar hilang. Oke. Okay. Jadi yang yang tulisan ini jadi X, yang ini adalah Y. Jadi kalau kita balik lagi ke persamaannya, ini X dan Y. Tugas si algoritmanya adalah menemukan A dan B. A dan B-nya berapa? A dan B-nya kita nggak tahu seperti apa bentuknya, Cuma setelah A dan B tahu, kita harus nanti bisa melakukan prediksi. Kalau X-nya seperti apa, maka Y-nya dapat. Jadi fungsinya cuma itu aja prosesnya. Prosesnya cuma kita ngumpulin data, terus kita kasih training, dari training kita dapat A dan B, terus kita masukin X yang lain, kemudian kita dapat Y-nya seperti apa. Kalau X-nya seperti apa, Y-nya seperti apa. Itu ya. Oke, sekarang kita akan uji nyali. Uji nyali percobaan banget. Pakai ini, oke. Okay. Uh, cara nyobanya adalah kita masukin ke text mining. Text mining, text mining ini nggak uh, ada kalau kita install orange apa adanya. Text mining nggak ada, jadi supaya kita bisa dapetin text mining, masuk ke option add-ons. Jadi harus ditambahkan add-ons, oke. Okay. Nah, di sini ada text mining di sini ada teks text, textable. Oh, textable belum diinstall ya? Waduh, 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 waduh. Perlu install nggak ini? Ya? Ini butuh waktu soalnya nginstall. Ah, ngeri lah. Males. <laughs> Jadi, textable perlu diinstall. Textable adalah widget-widget uh, yang untuk mengolah teks segala macam. Uh, cuman ini nggak ada, mudah-mudahan saya nggak punya masalah. Nah, untuk baca seperti ini, baca file ini, ini perhatiin ada kodenya nih ya. Saya kecil, saya besar, vager. Ini kode ini dapat dari mana? Ini dapat dari kuliah di uh, Big Data ini. Ini tadi, nah di sini. Ini kuliah. Kuliah ini ada masuk ke bagian sini. Uh, ini dia. Ini. Visual Programming Data. Di sini ada Loading Your Data, ada The Data kalau nggak salah saya masukinnya di data data bagaimana kita membuat data file Excel yang kita punya bisa dibaca sama Orange intinya cuma sederhana aja kita kasih kode di Orange ya ini dia kayaknya oke kita bisa ngasih kode ke Orange ada berapa teknik ngasih kode ini kalau berbentuknya kodenya kita masukin di apa tiga kolom eh tiga kolom lagi tiga baris pertama ini tiga baris pertama kode sih sebenarnya ini tekniknya kodenya ditaruh tiga baris pertama jadi yang yang paling atas adalah nama kolom nama kolom bebas tidak nggak perlu spesifik tapi eh, kita sebagai manusia harus bisa baca nama kolomnya jadi nah dua dua kolom di bawahnya kolom yang pertama ngasih tahu jenis datanya apa bisa discrete, bisa continuous, bisa string, bisa waktu, bisa apa. Jadi kolom kedua eh kolom lagi, baris kedua nantuin jenis data. Kolom ketiga ngasih tahu mana yang jadi klasifikasi. Klasifikasinya ada di mana? Ini adalah kolom klasifikasinya dia. Oke, okay. Ots nggak bisa. Ini klasifikasinya ada di sebelah kanan. Oke. Okay. Bisa juga disingkat d, 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 d c. Boleh. Oke, okay. wala oh, ini mah codingnya. Ini coding, balik-balik, balik, salah, salah, salah. Ini tutup aja. Kita rupanya loading your data. Maklum, lupa kadang-kadang. Ini langsung file Excel ada screenshot, jadi lebih gampang. Oke, okay, saya klik. Oke, okay. ini adalah data aslinya seperti ini. Jadi cuman eh, kolom pertama isinya nama kolom. Udah gitu, selebihnya data. Ini nggak bisa diproses sama si apa si apa orange karena dia nggak tahu yang namanya klasifikasinya yang mana nggak tahu dia. Padahal kalau kita lihat ini klasifikasi nih yang yang kolom pertamanya klasifikasi. Oke, okay. nah ini kalau kayak gini nggak susah buat klasifikasi. Nah, caranya, oh, ini dikasih tahu. Ini proses ngasih tahu mana yang klasifikasi. Cuman, saya biasanya ini target tuh klasifikasi. Jadi, mana yang jadi klasifikasi, mana yang jadi fitur? Fitur adalah parameter yang dipakai di sumbu x. Target adalah sumbu y, kira-kira kayak gitu. Nah, saya caranya ini ribet kalau pakai cara ini panjang. Cara saya lebih sederhana, saya akan langsung di file Excel-nya. Ini file Excel-nya. Jadi file Excel-nya dikasih kode seperti ini. M, D besar, pagar. M, S kecil, pagar. Yang ini kagak ada ininya, udah gitu ada C, ada I, ada I, pagar. Oke. Ini bacanya gimana? Yang bacaan yang hurufnya kecil itu ngasih tahu jenis datanya apa. Bisa, eh sorry bukan jenis. Ini mana yang eh uh, mana yang jadi kelas, mana yang bukan kelas. Kita cuman uh, yang penting yang ini doang. Sisanya bisa dicuekin aja. Oke. Okay. Jadi kita yang penting adalah si kecil ini kelas. Bahwa dia adalah sumbu Y. Gitu ya. Nah, yang hurufnya besar-besar, C besar, D besar, T besar, S besar, ini ngasih tahu jenis datanya apa? Continuous, discrete, time atau string. Jadi diulang. Proof kecil yang kita butuh cuma satu sebenarnya kalau kita sering praktek, kita butuh cuma satu aja kelasnya doang, sumbu Y-nya yang mana. Yang ini adalah sumbu, eh bukan, jenis data. Continuous discrete time string. Nah, ini kalau kita lihat di sini M, nggak peduli itu apa, M. Kalau M itu meta atribut, cuekin aja. Kita cuma butuh yang ini aja. Discrete. Ini meta atribut, S to string. Nah, ini enggak ini enggak ini cuek sebenarnya kalau dia bukan eh uh, apa sih namanya? Kalau dia bukan sumbu Y, kita cuekin juga enggak apa-apa sih. Oke. Okay. Jadi kalau kita lihat data benernya, kalau kita lihat, perhatiin di sini yang sumbu X-nya enggak dikasih kode apa-apa. Perhatiin, sumbu X-nya tidak dikasih kode apa-apa, di sumbu Y-nya ada aja dikasih kode C kecil ngasih tahu bahwa dia adalah uh, kategori atau klasifikasi C itu klasifikasi dan C C besar itu ngasih tahu bahwa datanya continuous oke okay. dia adalah klasifikasinya dan datanya continuous jadi yang penting C kecil satu data cuman bisa punya satu C kecil itu ya C kecilnya kalau X nya bisa banyak bisa banyak X tapi C kecilnya cuman satu Kemudian kita harus kasih kode eh, klasifikasinya sifatnya apa? Discrete, continuous, string atau time waktu. Itu ya. Jadi ini ini bentuknya seperti ini. Nah, dari sini ini udah dapet yang ini ya. Jadi ini tidak perlu diapa-apain, datanya nggak usah diapa-apain. Yang perlu diapa-apain cuma Y-nya doang. Y-nya dikasih kode C dan kita kasih tahu kode datanya apa, nanti kita dapetin A dan B kebayang ya? Oke, ini kebayang. Ini harus pelan-pelan, soalnya ini serius. Febi ada nggak nih di sini? Mudah-mudahan ada. coba. Ini kalau ada pertanyaan silahkan posting ya. Saya akan coba lihat di YouTube. Ada pertanyaan nggak? ITTS Telkom Surabaya ya Pak Ono? Bukan. Dikira ITTS Telkom Surabaya. Institut Teknologi Telkom Surabaya. Bukan. Ini Institut Teknologi Tanggerang Selatan ITTS-nya. <laughs> Jadi buat Anda-Anda yang daftar, jangan salah daftar ya. Jangan daftarnya ke Telkom Surabaya. Okay. Dirubah sendiri ya datanya. Kalau hancur, tidak berklasifikasi. Biar kebaca sama orange. Nah ini ada pertanyaan dari Tata datanya dirubah sendiri supaya bisa kebaca sama orange dan jujur ngerubah data ini bisa butuh waktu beberapa bulan. Dan ini kejadian sama teman-teman di Tempo uh, untuk saya bisa ngolah data, saya ngolah datanya cepat banget cuman paling sekitar setengah jam sehari udah ya, selesai. Temponya sendiri buat ngerubah datanya supaya bi bisa diolah butuh waktu enam bulan. Jadi data sekitar 11 tahun dirubah sama tempo supaya bisa diolah sama orange karena waktu mereka bikin data tidak berpikir buat diolah sama machine learning jadi datanya rada berantakan kemudian untuk bisa diolah butuh waktu enam bulan jadi waktu paling banyak di dalam proses yang namanya artificial intelligence machine learning dan sebagainya waktu paling banyak adalah merubah data supaya bisa diolah sama mesin Uh, processingnya cepat sekali, nggak masalah. Uh, ini nanya layarnya patah-patah, ya minta maaf karena internet di kampus ini enggak gitu kenceng ternyata buat streaming Zoom. Tapi ini saya rekam, mudah-mudahan nanti rekamannya bisa dilihat lagi di YouTube. Oke, okay. udah kebayang ya? Nah, sekarang saya akan balik lagi ke sini. Ini data udah beres. Ingat, AX plus B sama dengan Y. Oke, okay. dan X dan Y-nya bisa apa aja. X-nya bisa gambar, bisa suara, bisa tulisan, bisa angka. i juga sama sih. Oke. Okay. Oh, Febi hadir. Oke, okay, ini khusus buat Febi sebenarnya. Oke, okay, ini saya udah dapat jadi saya udah punya dua file. Oke. Okay. Eh, sorry. Ini ada file saya kecil dikit. Ya Allah. Parah banget. Ini ada file uh, predik. Ini saya ngambil sampel 21 aja. Saya pengen predik ini nilainya benar apa enggak. Dan satu lagi adalah filenya mana ya? Yang training lah. Oke. Okay. File training ya. Nah, kalau kita punya data baru, new eh jangan new, jangan. Uh, file open, open. Ini saya kasih lihat training ya. Ini remote E. Eh. Trainingnya kok cuma segini jadinya. Gua save tadi. Coba saya ambil lagi ya file trainingnya mana. Iya, trainingnya jadi kacau. Oh, ini masih predik. Trainingnya mana? Oh, ini dia kali. Ini ada dua nih, ada tiga. Ini dia. Mana dia? Ini nih. Oh, ada di situ. Ini ada blow on ininya aduh mana dia kecil ini predik mana training gue mana training ini dia kok hilang ini dia ada di sini kecil banget nih ini dia oh, lu. Ini file trainingnya, oke. Okay. Jadi, file trainingnya cuma file text, sudah gitu ada nilai. Nah, kalau kita mau ngasih training baru, tambahan data baru taruh di bawahnya. Jadi, ditambahin copy paste data-data barunya ditaruh di bawah sini. Jadi, kita udah dapat trainingnya, kita copy paste taruh di bawah sini, gitu ya. Jadi, kalau ada data baru, taruh bawah. Jadi, sarannya sih. Uh, kalau kita sudah punya data training, pakai training yang ada dulu, lakukan analisa segala macam. Nanti kalau ada data baru dipakai buat training, taruh di bawahnya sini, ditambahin. Cuman waktu nambahin, kita harus hati-hati. Artinya uh, bentuk uh, sumber filenya harus sama ininya ya. Bidang ini sampai kata-katanya harus sama nih. Bidang summary motif segala macam sama. Kalau enggak bisa kaca waktu nambahin di sini. Itu ya. Jadi kalau data baru tambahin. Nah sekarang kita akan melakukan training. Oke, okay. kita akan lakukan ini. Nah oke okay. sekarang saya akan ambil corpus. Corpus, lu iya, loading, loading. Waduh, mudah-mudahan nggak ada masalah. Kalau masalah berabe di gua. Ya? Nah ini ada election tweet. Ini saya ganti corpusnya. Uh, jadi, korpus adalah file Excel yang tadi itu. korpus namanya. Oke, okay. saya taruh di mana tadi? Uh, ITTS, uh, mana ITTS? Terus masuk ke uh, kuliah big data. Uh, Oke, okay. saya ambil yang training nih. Ini training. Oke, okay, dia loading. Aduh error kayaknya mudah-mudahan nggak ada masalah nih stres-stresnya kayak gitu nih kalau ada error stres cuman poin yang yang menarik di sini oke okay, dia berhasil deteksi ada 91 data berhasil di load oke okay. uh, kemudian ini kok ada ada ini 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 enggak ini enggak beres nih konten T ini. Apa nih? Ngaco, 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 ngaco. Coba. Oh, ada konten T sih. Ini bentuknya kayak gini nih. Coba ulang lagi. Kalau enggak saya save sebagai ini dulu ya. Saya save sebagai CSV. Ini percobaan banget ya. Save as. Ini saya ganti sebagai file CSV aja. Saya bikin beberapa file. Nggak tahu mana yang bisa dibaca ya. Yuk, oke. Okay. Delimiternya koma, oke. Okay. Kemudian saya save as lagi, save as sebagai uh, XLS nih, Excel yang lama. Soalnya tadi Excel Excel yang baru. Oke. Okay. Jadi saya save sebagai Excel X dan ini. Nah, sekarang saya akan coba lihat. Bisa nggak dia baca? Oke. Okay. Ini browse. Dokumen Ono. FGHI. TTS. Eh, uh, mana dia? Kuliah mana kuliah? Kuliah. Big Data. Oke. Okay. Saya gedein. Ini ada CSV, XLS sama XLSX. Saya coba ambil yang CSV aja. Ini selalu konten T. Kenapa ya? Ini ngaco nih. Coba kalau saya ambil ini gimana? TTS. Ini ngaco soalnya harusnya dia bisa lihat mana yang jadi fitur. Ini nggak kelihatan nih yang fiturnya nggak kelihatan dia. TTS kuliah uh, Data. Eh uh. Jangan training, saya ambil yang predik aja ya. Kok oh, selalu kontente ya? Ini ada masalah di programnya, kayaknya programnya sialan banget nih ya. Waduh, arah ini! Coba. Saya akan save as ya. Kasih saya kasih nama Ini percobaan banget nih ya. Ini kenapa bisa kayak gini saya juga bingung kenapa. Nah, ini saya akan buang ininya. Saya akan buang ininya jadi semuanya tidak ada fiturnya dan saya akan nentuin mana yang jadi ini soalnya nanti manual. Save as row. Row saya nggak ngasih kode di sininya. Coba dia mau nggak baca row. Terus dokumen ono itts. Ini nggak tahu kenapa bisa kayak gini kemarin-kemarin nggak apa-apa soalnya. Uh, jangan khawatir ini saya udah setahun nggak pegang <laughs> datanya punya tempo udah setahun nggak dipegang. Jadi saya nggak tahu <laughs> kenapa bisa kayak gitu. Uh, kuliah big data Raw. Oh. Ini ada konten the... selalu ada ini error di sini. Ini nggak tahu nih kenapa ada kayak ginian ini satu orang kemang kagak ada konten tuh di sini. Coba rownya, oke, okay. oke, okay. coba coba coba, bentar, bentar, bentar coba sekarang saya ngacoin lah ya. berarti saya harus ganti di sini. Soalnya ada dua, dua parameter yang sama. Di sini ada motif, di sini motif. Padahal yang ini angka nih. Jadi saya harus kasih tambah kode lagi. Nilai motif. Supaya saya bisa bedain antara motif yang satu dengan motif yang lain. Ini ada dua ini motif soalnya. Bingung eh uh, coba dinilai motif saya kasih kode ya C C pager Oke okay. Eh bego saya tutup Saya akan pro F K H I Eh ala, salah salah ITTS Uh, terus masuk ke kurikul kuliah big data pro ini kontennya nggak beres nilai motif juga nggak masuk di sini ini nilai motif nggak masuk coba Row saya ambil nilai. Saya kasih continuous aja ya di sini. Saya nggak saya kasih, saya kasih continuous aja. Saya besar aja ngasih tau buat dia continuous. Jadi masalah kita adalah gimana ngelot data supaya data ini masuk. Datanya nggak masuk-masuk dari tadi yang yang ini nggak masuk nih nilainya nggak masuk. Ini stress nih urusannya. Ya kayak gitulah kalau mau break. Saya browse lagi, coba A B C D kuliah big data. Eh salah salah. Aduh salah load. Cancel. Oke. Okay. ITTS. Uh, kuliah Big Data. Terusnya gampang ini Tadi jadi susah nggak kelut kelut, bingung kenapa ya? Ini bikin masalah nih. Ini kontennya ada di mana orang nggak ada konten. Tuh nilai jadi kontente nih, tuh. Jadi ini entah kenapa jadi kontente dia. Ini kan raw ya, kalau saya delete gimana. Oke, uh, ini saya buang dulu lah. Biar, uh, biar gampang. Dicoba dulu pakai dua line. Ya cuma tiga biji. Coba ini saya bikin 7,0. Gitu ya. Pakai titik mau nggak dia? Atau harus koma? Gue nggak tahu nih mana yang bener. Atau ini pakai koma ya? Harusnya titik sih. Coba kita pakai koma. Mau nggak? Pakai koma ya. Coba. nih C, C, pagar. Atau nggak usah. Nggak usah dulu lah. Bisa masuk dulu nggak? Itu aja sih intinya sih. C, S. Save, as. Save as ini dulu, kemudian save as jadi CSV. Oke, ini titik koma ya. Oke, sekarang kita akan coba. Sorry, ini gila. Terus, ini berubah nih programnya kayak ini FKHI ITTS. Iya, big data. Ini konten desa terus, eh. Ini bingung nih. Eh tapi nilai masuk. Nilai masuk di sini. Oke. Okay. ini bisa digeser ke sini uh, oke okay. tapi nilai masuk coba sekarang ini kondisi nilai bisa masuk tapi ini brengsek nih satu ada yang nyelip nggak tahu apaan ini konten T ini apaan kagak tahu deh gue oke okay. berarti harus saya obok-obok ini datanya ada nggak mau keluar udah kayak gini ini ada error soalnya konten t tadi aduh kenapa ya saya bingung ini nggak ada apa-apa dah nggak ada coba kalau saya load yang itu mau nggak ya Bentar. saya coba buang dulu remove saya load yang lain bros satu Indonesia Award oke saya ambil ini ya kebaca nggak emoji ini gede soalnya. Tuh semua ada kontennya semua. Berarti ada ada bug masuk di program Orange. Saya jadi punya kesulitan sekarang karena ada bug yang masuk ke program Orange. Jadi ini ada masalah di program Orange-nya sih. Program Orange-nya ini, padahal saya nggak masukin keluar konten ini. Jadi ada bug yang masuk. Itulah. Kalau program di-develop udah gitu salah kan pusing kita yang lagi make soalnya saya nggak ada konten t ini konten t nya nggak ada dan dia bikin error uh, ini ada nama apa segala macam waduh tuh ini bisa di delete nggak sih konten t ini ini nggak bisa dilihat ini. Wah, nyerah. Sementara nyerah dulu. <laughs> Parah. Ya namanya juga usaha ya. Nah, tapi misal, misal kita bisa baca. Misal kita baca, apa yang terjadi adalah, misalnya kita bisa baca ya. Misal kita baca, ini remove, eh, saya ngambil corpus yang lain lah. bentar sambil korpus ya yang dia harusnya bisa baca nih kan file ini tuh mirimu coba ada dataset yang it's sorry ada dataset buku enggak Oke, okay, saya akan coba search dulu, cari ya. Saya akan cari ya. Loket, iris. Oke. Okay. Adanya di sini dia. Drone. Zoo. Saya butuh data set. Uh, novel. Jadi saya butuh data set novel buat dianalisa. Coba saya akan cari aja di sini dulu ya. Novel data set orange. Orange. bukan yang itu. Ini drug semua ya. Bukan novel. Story. Ada cerita anak-anak sih, dia punya dataset berupa. Eh. Dataset. children book nih dia. Oh bukan. Uh, bisa nggak cari di sini ya? Soalnya kalau nggak seru nih urusannya. Text mining. Waduh. Orange. Nggak ada. Ya. Uh. Coba kita lihat lagi di... Ini nggak ada. Saya nyari dataset doang nih sebenarnya sih. smoking bone titanic ini aja kali ya centinews nih uh, saya cari dulu yang lain lagi ya conferences iris Market Selling Oke okay, ada jadi saya akan ambil yang ada dulu ya tadi mana Sentinus nih Oke okay, saya akan ambil ini dia ada dua ribu dokumen dari Auto Sentinus Dataset Oke okay. uh, yang originalnya ada 256 dokumen. Dan ini dipakai buat ngeliat uh, ngelihat sentimen negatif atau positif segala macam lah. Ini tutup aja. Oke. Okay. Wah, 2000 lotnya lumayan, euy. Lotnya berat banget. Nggak bisa di -load. Kamu terus saya ngeheng ini nggak dipakai. Ini sentinus ada 2000, variabelnya ada 7, targetnya 1 cm. Coba kita lihat bentuk datanya seperti apa. Aduh, berat ini. Ini berat banget. Nih. Oke. Okay. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi ada mirip sama saya tadi. Jadi ada URL ini URL dimasukin uh, title apa? Terus keywords, konten, penulis, source-nya dari mana, tanggal. Sebenarnya tanggal nggak perlu uh, tapi kita bisa lihat di sini dan di sini ada sentimennya positif, negatif, netral. Oke. Okay. Kalau tadi saya kan bentuknya ini ya, uh, angka kalau ini bentuknya positif, negatif, netral, coba kita lihat datanya dulu. Eh coba. Centinus mana Centinus? CSV. It's sorry. nggak ada datanya nggak ketemu ya udah nggak tahu ada di mana saya harus nyari datanya di mana ya saya suka penasaran ini saya tutup dulu ini tutup dulu saya pengen lihat formatnya sih intinya saya pengen lihat formatnya seperti apa supaya saya nggak terlalu salah oke okay. eh ini data set oh seru besar locate senti grab csv nggak ada ini. nggak ada update db dulu oke dari di update sekarang saya akan coba proses jadi ini kita masuk ke orange lagi ini kita punya data datanya bisa kita lihat seperti ini ini datanya Oke, okay. intinya kita pengen tahu algoritma apa yang paling bagus untuk melakukan klasifikasi ini. Jadi proses pertama kali sebelum melakukan klasifikasi adalah kita harus ngetes algoritma. Selalu kayak gitu. Jadi kita evaluate, masukin test and data score, kemudian ini sambungin ke sini dulu. Oke, okay. nah sekarang kita harus model apa yang bagus untuk melakukan klasifikasi tadi. Dan dia punya tiga klasifikasi ya, netral, negatif, positif, netral. Jadi sentimennya dari kata-kata dia bisa tahu ini negatif, positif atau netral. Nah, sekarang kita bisa cobain logistik regression, random forest. Uh, ini udah udah pakai insting ya. Algoritma mana yang di, yang bagus untuk melakukan klasifikasi tulisan? Oke, okay, kita coba tiga dulu. Soalnya ini datanya ada ada dua ribu serem nih, serem banget asli. Makanya tadi saya nyari filenya yang mana supaya bisa saya rubah Cuma 200 atau berapa, ini, aduh, ini lama ini prosesnya. Ini lama banget. Oh, sorry. Ini gini, eh, uh. saya remove dulu aja lah ya. ambil dari sini. Cuman di sini saya select. Jadi saya akan analisa segini dulu lah. Ini selectnya kayak gitu caranya di select. Jadi saya cuma analisa sekitar 20-an. Ya. Yeah. Oh, jalan sih. Cuman lama. data has no feature. Target kelasnya nggak nemu dia. Padahal ini sentimen ini targetnya. Eh, reset. Ini targetnya 2000 ini masalahnya ini data wah ini kayaknya ada masalah di program orange nya nih aduh 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 program orange nya punya masalah aduh ini harus saya install ulang nih kayaknya ini komputer <laughs> maklum ini komputer di oprek-oprek buat bikin aplikasi android sih terus hancur semua Uh, duh, 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 target kelas nggak ada. Kita nggak bisa ini. Dia nggak deteksi. Mana yang fitur, mana yang X sama Y-nya nggak bisa de deteksi ini Fitur tuh X. Dia tidak berhasil deteksi X. Padahal jelas-jelas banget kalau kita lihat datanya, X-nya kelihatan banget sih sebenarnya. Jadi datanya udah benar. Dia berhasil loading data dengan baik. Nah ini X yang warna coklat, yang warna hitam, abu-abu tuh Y. Oke. Okay. Ini udah benar cuman pas dilempar ke sini tes score, dia nggak bisa deteksi mana yang X mana yang Y entah kenapa jadi saya punya masalah nih sama orange nya uh, jadi orange nya harus saya ya udahlah ini kepaksa kita cerita aja saya nggak bisa praktekin banget karena ternyata orange nya bermasalah punya saya nah kalau udah berhasil seperti ini kita udah berhasil kita dapetin misalnya uh, presisinya logistik regression berapa random forest berapa Uh, pengalaman saya, random forest lebih bagus buat text atau ya. listrik kalah bagus, tapi ntar coba aja lihat yang mana. Kalau udah dapet yang ini, remove. Nah, ini kita save ininya. Saya biasanya, oh, atau saya tambahin ya. text mining. Biasanya saya pakai corpus ini, soalnya. Ini tanpa korpus. Kalau udah pakai korpus ini, kalau saya kita main dengan korpus, ini saya kasih lihat contoh yang lain dulu, Kalau kita pakai korpus ini, korpus lebih kemampuannya lebih dahsyat sih. Kalau bisa pakai yang ini, ya. Cuman tadi ada konten T yang itu yang bikin error dulu, atau kenapa? Nah, kalau kita bisa pakai korpus, caranya adalah kira-kira kayak ini: saya akan masuk ke ini kita butuh preprocess text. Fungsinya preprocess text adalah di sini kita bisa edit dulu. Di sini ada nih stop words, Bahasa Inggris bisa dirubah jadi bahasa Indonesia. FGH Iman ini Indonesia. Dua jadi bahasa Indonesia bisa, bahasa Inggris bisa tergantung teksnya apa. Stop words adalah fungsinya untuk membuang kata-kata yang tidak dibutuhkan, misalnya dan di ke dari yang apa, pokoknya kata-kata penghubung yang tidak nggak ada efeknya buangin. Jadi pre process teks buat buang seperti itu. Nah, saya biasanya saya akan masukin juga ke back of words, mana dia back of words? Mana dia back of words? Sentiment with India, oke. Okay. Jadi, masukin ke sini, baru dari sini masukin ke sini. Tapi ini udah ngaco, xy nya nggak bisa dia nggak dapet, soalnya ini nggak dapet XY di sini. XE. Entah kenapa, programnya ngaco banget. Mudah-mudahan Anda nggak ngaco, <laughs> yang saya udah ngaco ya lama banget, ui, alah, aduh, oke, ini ini langsung masukin korpus, dari korpus masukin ke sini dia, misalnya yang bagus random forest ya, masukin random forest, ya lama banget, ini prosesnya lama banget sih asli, udah gitu, nanti kalau udah berhasil dari sini kita modelnya kita save, biasanya. Ini ada save model, reload model. Kita save modelnya. Model yang dihasilkan di-save. Tolong perhatikan nanti di sini auto-save, yes. Yang penting save as nih. Kita kasih tahu nama filenya apa. Jadi kita kasih kode, ini adalah model dari file yang mana gitu. E, tanggal berapa, apa gimana lah. Pokoknya kita harus kasih tahu nama filenya. Dan extensionnya adalah pkcls. PKCLS isinya adalah model yang berhasil diekstrak dari file tadi. Ini model. Okay. Dibikin uh, otomatis aja, save as dikasih nama. Jadi prosesnya kayak gini doang sih. Uh, baca corpus, corpus ini adalah file excel atau CSV. Bikin back of words, back of words itu intinya cuma ngitung ya. Jumlah kata ini ada berapa, kata ini ada berapa, kata ini ada berapa. Jadi back of pada dasarnya adalah memberitahu kata itu jadi sumbu X. Jadi yang yang jadi sumbu X bukan judul tulisan, bukan. Yang jadi sumbu X adalah kata. Kata ini ada berapa, kata ini ada berapa, kata ini ada berapa, itu semua jadi sumbu X. Dan kita udah punya sumbu Y. Dan itu dimasukin ke preprocess text supaya kata-kata penghubung dibuang, karena itu bikin kacau, karena terlalu banyak Kata dan biasanya banyak banget, kata yang banyak banget, kata gituan banyak banget. Jadi akan bikin kacau proses ini ya, proses analisanya kita. Udah berhasil, kita masukin ke random forest supaya uh, kita dapetin model. Modelnya di save. Oke. Okay. Nah, waktu kita mau melakukan prediksi, modelnya di load, load model. Kemudian kita butuh namanya prediksi. Ini prediksi. Oke. Okay. Nah, di sini kita butuh korpus lagi, tapi nanti yang di load adalah eh sorry bukan ini ya. Ini korpus lagi. Kalau yang ini kan tadi data training, makanya saya tadi bikin ada program data training, ada buat prediksi. Ini adalah data yang belum ada angkanya sih sebenarnya. Yang belum ada nilai Y-nya belum ada, ini dimasukin ke sini, prediksi. Kemudian ini juga masukin ke sini. Jadi data ini dengan korpus yang awal dengan korpus yang kedua beda isinya. Yang awal adalah buah data training, ini yang kedua buah data yang pengen kita prediksi. Nah ini hasilnya nanti bisa kita lihat di sini. Ini kelihatan nih contohnya. <tipun> Tapi ini karena filenya ini ya, filenya apa sih namanya? Filenya nanti kita bisa set filenya yang mau dianalisa yang mana. Ini buat kalau ini kita pada posisi kita ngecek Uh, kalau tulisan seperti ini dapat nilai berapa? Di sini akan keluar sebetulnya di sebelah kiri ini yang warnanya putih ini sekarang, nanti diprediksi akan keluar kalau kata-kata seperti ini hasil prediksinya dia berapa? Kemudian kita compare antara ini sama hasil ininya ya, hasil uh, antara angka yang dinilai sama manusia sama angka yang dinilai sama mesin kayak gimana bisa keluar langsung di sini? Jadi kita langsung compare. Oh oke okay, kayaknya bener. Tapi kalau kita nanti butuhnya cuma betul-betul untuk prediksi, ya ini angka yang warna ini nggak keluar sih. Cuman ini gue lagi sebel. Nah ini nih. Eh. Kok itu nggak ada? Eh. Cuman ini jadi ini ya. Eh. Ini nggak ada ininya lagi. <laughs> cuma udah jam segini ya. apa uh, ini nggak ada nih tadi yang yang bikin masalah hilang nggak ada di, di sini nggak ada ini filenya yang ini ya AI ready motif ori nah ini filenya ini oke okay. uh, bentuk filenya kira-kira kita lihat dulu bentuk filenya seperti apa data table bentuk filenya seperti ini Tuh ini angka, ini, ini. Oke. Oke, mungkin filenya salah. Mungkin saya salah masukin file. Kali ya percobaan, remove. Ini percobaannya. Ini saya buang dulu, remove supaya nggak bebanin sistem remove ini remove nya lama eh soalnya dia ngitung oke okay. uh, saya akan coba masuk lagi saya akan ini uji coba kalau gagal ya udah coba masuk sini uh, tadi kuliah mana kuliah, ITTS, FPAI, kuliah big data okay. uh, saya akan masukin training mana yang excelnya, ini dia training excel saya akan coba tambahin di sini ya di bidang, saya tambahin kode semua String pagar, eh pager. eh ya benar, pagar. Ini saya kasih buah ngasih itu dia adalah string pagar. Ini saya kasih string pagar supaya benar aja sih sebenarnya string pagar. Saya masih penasaran nih sorry kalau orang penasaran gitu tuh suka ngaco string pagar string pagar string pagar Oke, jadi datanya adalah ini string pagar semua dan di sini kita kasih di sini klasifikasi dia adalah continuous. Ini yang klasifikasinya ini sumbu y-nya. Oke, saya akan save. Oke, okay. udah. Okay. Sekarang saya akan coba masuk sini. Uh, Bros, it's sorry. ITTS, ITTS, kuliah, big data, uh, data, Excel training dan Excel training. Ya, kenal lagi. Ini tadi filenya namanya apa sih? Excel Training. Bener, ih, ya? <laughs> aduh, frustasi banget nih. Kenapa yang bisa keluar kayak gitu? Ya? Coba saya kasih file, saya export as save as CSV. CSV Training. Kalau nggak bisa juga ya udah sementara cancel dulu. <tuh> Entah kenapa bisa kayak gitu, saya nggak tahu. Oke, saya browse lagi. Kuliah, data, training CSV, sama eh nggak tahu kenapa dia bisa kacau. Oke, okay. jadi harus dioprek-oprek juga nih kenapa bisa kacau. Jadi masalah paling besar adalah gimana cara bisa ngeload data dengan benar. Setelah data bisa load dengan benar, proses selanjutnya gampang. Jadi proses selanjutnya cuma seperti ini aja saya kasih lihat lagi ya. Jadi program yang ini gampang, hampir nggak pakai otak. Terus program buat prediksinya nggak pakai otak juga. Kalau mau di save sebagai file bisa juga. Ini keluar hasil prediksinya bisa save file. Mana sih? Ini lah. Masuk data ada save file di sini kalau nggak salah. Save data. Ini. Jadi ini bisa masukin ke sini, saudara. Jadi data yang hasil prediksi kita kita bisa save data sebagai CSV atau Excel. Biasanya CSV keluarnya nanti kita kasih nama aja apa. Jadi hasilnya bisa berupa file, jadi nanti kita bisa ambil, kita bisa lihat di file Excel. Jadi nggak dilihat di sini. Bisa dilihat di sini juga bisa, tapi nanti berupa file Excel. Jadi programnya sesederhana ini sih sebenarnya, program-programnya. Beres ya, mudah-mudahan kebayang. Cuman saya masih gagal karena datanya nggak bisa masuk. <laughs> Data nggak bisa masuk, langsung urusan semua bubar. eh uh, itulah. Oke, okay. saya coba lihat lagi ke sini ada pertanyaan enggak? Harus pakai widget korpus. Oke, okay. ada widget satu lagi, kalau data teks ya. Data teks ada widget satu lagi adalah ini, e, kayak load data kayak gitu. Jadi ada di sini sih sebenarnya. Uh, sorry ini bulan belum ke install Anda bisa masuk ke option di sini uh, kalau data teks biasa ya di sini ada textable ini kalau saya install butuh waktu lama saya nggak berani install waktu lama textable ini dia bisa baca teks biasa kemudian kita rubah teks ini jadi corpus bisa jadi ada satu lagi textable ini bisa baca baca teks text dan teksnya bisa dirubah jadi corpus nggak masalah tapi ini butuh waktu lama buat Download jadi nggak berani saya kerjain sekarang. Bayang ya? Jadi, ini tadi ya, jadi tidak harus corpus, bisa teks biasa. Itu teks atau biner atau nomor di Excel-nya. Maksudnya apa? Itu ada Mas Chandra Kusyanto, teks biner atau nomor di Excel. Itu tadi yang kita lihat semua file Excel beneran. Excel loh, ini, ini file Excel ya. Ini file Excel. Ini adalah nilai. Ibaratnya ginilah, kita punya data hasil ulangan atau tes atau ujian, eh salah, eh kenapa ini hilang. Oh salah, ini harus disini. Ini. Jadi kita punya data isinya kayak ujian esai, ujian esai terus ini angkanya. Angka dari guru selama 10 tahun, kira-kira kayak gitu. Jadi bukan biner ini benar-benar ini ya teks sama angka aja sih filenya. Kebetulan kayak gitu nih contohnya. Oke, suaranya double. Iya ada echo karena ruangannya gede banget ini. Cara pasang virus ke router nggak double? <laughs> ya udah, itu cerita cyber security ya. <laughs> Susah-susah gampang gitu kan mah harus cara kerja router. Oke. Okay. Nah, eh uh, saya pengen nyari lokasi datanya sih sebenarnya. Coba news saya cari lagi ya. senti Nggak ada news. Nggak ada news. Oke. Okay. Ini tadi urusan sentimen analisis sih sebenarnya. Oke, okay. kita akan coba. Ini saya punya waktu 15, 15 menitan lagi. Ini nggak ada pertanyaan lagi, nggak ada di sini, nggak ada di YouTube, nggak ada. Coba lihat di zoom ada pertanyaan kagak di zoom kagak ada di zoom kagak ada. Oke, okay. saya punya waktu 15 menit, 15 menit lagi. Uh, ini mudah-mudahan minggu depan saya bisa ngerubah laptopnya. Mudah-mudahan mungkin doa banget uh, soalnya saya lagi lagi ngerjain bikin aplikasi Android jadi rada-rada kepalanya nggak bisa suruh ngoprek laptop ini parah banget. Oke, okay. kalau nggak kita coba cari contoh aja ya eh uh, coba cari contoh bentuk datanya seperti apa. Ini ada data set yang udah ada. Bentuknya belakangnya tap 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 ini. Oke. Okay. Ada brown selected tab, ada conference, ada hard disk tab, ada housing tab. Coba kita lihat housing tab. Oke, okay. dia datanya seperti ini dia datanya. Oke, okay. filenya Excel. file eh, filenya bukan Excel. Filenya teks biasa, tapi dia datanya seperti ini dan berarti dia untuk jarak antar kolomnya dia pakai tombol tab aja. Kemudian ini adalah dia pakai uh, huruf C, 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 C. Ini adalah uh, continuous ngasih tahu bahwa ini continuous, kemudian di sini dia ngasih tahu kelas. Oke, kalau saya bikin datanya seperti itu bisa nggak? Ini saya cuma lihat format data ya. Oke. Ini. ini saya akan insert row below, insert row below. Di sini semua datanya string. String. String, ini string, ini string, ini string, ini string, ini string, ini continuous. Oops, sorry. Well, oh, Oke, okay. okay di kelas di sini saya nggak perlu kasih apa-apa berarti ini nggak usah kasih apa-apa jadi saya bikinnya seperti itu aja dan hati-hati dengan data string ya nggak boleh dikasih kutip di stringnya soal kutipnya harus dibuang semua karena kutipnya dia yang ngatur ntar. Ini mainan string agak agak ngeri ngeri sedap gitu deh. Oke, okay. jadi kita kasih kode seperti ini, udah bentuknya kira-kira udah seperti ini mirip. Ini saya geser dulu. Nih bulan ini semua berupa angka dan semua angkanya continuous, makanya dia CCCC. Ini bagian ini C semua. Ini C semua. Bagian paling atas adalah nama kolomnya. Terus bagian yang ketiga adalah kelasnya. Oke, coba kita lihat di sini. Udah sama semua, benar semua. Save as. Uh, saya akan save as training CSV. Udah benar. Uh, save. Nah, di sini yang kuncinya. Allah. Kenapa nggak ditanya bentuknya apa? Save as. Eh, kenapa nggak ditanya ya? Saya pengen make tab. Wah, ini bukan tab berarti. Dia makanya kalau koma bikin kacau di string nih. <laughs> koma dengan string kacau dia. Alah, 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 alah. Ya udah. Ya udah kita kayak gini aja, make doa nih mudah-mudahan bisa dibaca. Uh, Bros, ITTS TS, uh, kuliah, big data, ini training CSW, sama eh konten ini bikin fitur konten T Tapi ini kok jadi S kecil ya? Outcome ada, emang ada S-nya? Oh iya ada s di Outcome. Oh salah. Eh lah. Uh, uh. besar ya. Continuous. Coba lagi ya percobaan ya. Kalau nggak berhasil ya begitu deh. Emang gampang-gampang susah urusannya kayak gini. Oke, okay. coba saya reload lagi ini, jangan begini, reload aja ya reload. Ini saya tutup, Nah. ini reload, konten T lagi, ini teks. Ini ada motif satu, motif dua soalnya. Ini konten. Ah, soalnya eh, si kelasnya nggak nggak berhasil di detect sama dia? Itu yang bikin pusing. Nih kayaknya stringnya kebaca, cuman kelasnya nggak kebaca. Jadi entah kenapa jadi kelasnya nggak kebaca sih. Ini bikin masalah nih satu, kita ignore. Cuman di sini tidak ada kelas, itu yang bikin pusing kepala. eh coba kalau kita tutup, bisa deteksi kelas nggak ya? Ini apa sih? Aduh, pop mama nih, kenapa ya saya kena kayak gini? Gua kagak suka, udah gua blokir, tetap aja motot Lama-lama dihack juga deh. <laughs> Oke, okay, korpus, coba saya masukin ke. Nah ini, ini berhasil. Ini Kelas, kelasnya nggak detek dia. Coba, ini bisa dibikin ini nggak ya? Dibikin, Bentar. biasanya suka. Dia punya kemampuan buat ini sih. Jadi data masuk, cuma dia tidak bisa bedain mana yang fitur, mana yang kelas. Tuh. Jadi fitur kelasnya enggak berhasil detek dia. Dia bisa select ini ya. Coba select kolom. Oh, uh, ini dia. Ya. Oke. Okay. Ini. kesini ke uh, sini. harus dibuang dulu nih. Target variabelnya adalah uh, motif dua. Kok nggak bisa di kesini nih? Ya? Masukin sini maksud saya. Karena dia meta atribut semua ya. Saya nggak bisa masukin ke sini nih. Jadi target variabel sih intinya. Apa yang salah di sini tapi dia kebaca semua. Training CSV. Oke, kita coba baca lagi. Mau nggak? Pilot. Ini nggak dipakai. Oke. Ini semua dipakai. Cuman motif itu nggak kebaca. Coba kita lihat datanya. angkanya hilang oh, motif dua dia. ini kedetek ada motif satu motif dua ini kedetek ini. ini kedetek ini jadi ini kedetek ini adalah klasifikasi yang ini adalah fiturnya oke kedetek cobain lagi sekarang kita percobaan banget oke saya masukin dari sini masukin ke sini. Oops, 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 remove. Oke, okay, kita tes ya. Ini, ini kedetek soalnya nih. Ini kedetek antara angka dan ini kedetek. Oke. Okay. Sekarang kita akan uh, cek algoritmanya bisa nggak? Kita akan coba logistik regression, kita akan coba random forest, dan kita akan evaluasi uh, seberapa baik algoritma ini buat ngedeteksi. Ini lagi ngitung dia, ini kelihatan running dan prosesnya lumayan. Ada komputer saya nggak nggak bagus sih, ya. kecil. Jadi kalau mainan kayak gini memorinya gede. Kalau nggak salah komputer yang di tempo memorinya 32 GB. Saya cuma 8. Jadi remote. Tempo kencang komputernya. Iya lama, eh. Lama, eh. Tapi intinya nanti keluar di sini mana yang lebih bagus. Dan saya uh, number of core bisa dikecilin semuanya tiga kali gitu. Ini lagi ngetes biarin, ya. Ah, jadi, kira-kira kayak gitu. Setelah tahu, nanti ini proses semuanya. Okay. Jadi, prosesnya dari sini: korpus ini menarik, kok. Sekarang jadi bisa, ya. Cuman ini, saya ini ganas banget nih, rubah ini segala macam, dan saya harus ngecek di sini, di data table-nya. Dan ternyata dia berhasil mendeteksi bahwa ini adalah klasifikasinya. Cuman tadi datanya, saya pakai C kecil, saya besar, pager di sini nilai mot. Harusnya saya kasih nilai. Kalau nggak dia bingung antara motif ini dan motif satu, motif dua bingung. Oke. Okay. Oke. Okay. Sampai sini. Ini lama ya. Lama. Lama prosesnya lama. Prosesnya lama. Ini belum keluar juga. Ini proses ini cuma milih algoritma mana yang bagus. Sih. Sebenarnya itu aja sih. Ini baru milih algoritma yang bagus. Setelah itu, setelah kita dapat algoritma yang bagus, kita masukin algoritmanya buat dapetin model. Itu aja sih prosesnya. Oke. Okay. Oke, okay, saya akan cek lagi di Google, eh, di YouTube ada pertanyaan. Aplikasi apakah itu? Ini aplikasi namanya Orange. Bisa anda Download gratis di internet. Saya masukin ya. Ya, aduh, remote eh nggak bisa. Komputer saya setengah mati nih. Uh, jadi Anda bisa download di internet uh, dan bisa uh, dipakai gratis. Bisa untuk Windows, bisa untuk Mac OS, bisa untuk Linux. Orange, mirip kayak screaming frog. Wah, nggak tahu dah. Ya, udah ya. Kalau nggak ada pertanyaan. Uh, waktunya sudah habis barangkali. Kalau ada apa-apa, silakan kirim Twitter ke saya. Twitternya ono web. Ini masih jalan juga nih. Ini saya matiin bisa nggak? <laughs> Oke. Ya udah, kita ketemu minggu depan, jadi minggu ini agak fatal sebenarnya, e, gagal tapi paling nggak udah kebayang cara-caranya seperti apa, e, terutama buat ngambil data yang dalam bentuk file teks e, kita coba e, proses intinya itu, oke? Okay? Dan gampang-gampang susah kayak ginian sih, kadang-kadang lancar, kadang-kadang ini soalnya udah lama nggak saya oprek-oprek nih orange, jadi ya ada error apa tadi nggak tahu, udah nggak ngerti. Oke okay, kita ketemu lagi minggu depan mudah-mudahan bisa lebih lancar lah minggu depan. Oke okay, terima kasih banyak sampai ketemu minggu depan.